Halo teman-teman, kembali lagi di channel Jukukar ya. Kali ini lama sekali saya tidak mengupload video. Nah, kali ini saya akan mengupload video tentang eobot ya, eobot mining. Dan kemarin tuh kita sudah melakukan mining dengan menggunakan hasil voucher ya untuk membeli GKS yang di sini, dan hasilnya sekarang sudah 9 tron ya. Dan rencananya mau saya WD atau payout, tapi ternyata kan minimal WD-nya ini harus 20, jadi belum bisa di WD. Dan akhirnya rencananya itu ya nambah lagi deposit dari hasil voucher, dan nanti dari hasil voucher itu kita gunakan untuk menambah GKS ini, caranya dengan membeli ya. Nah, sekarang kita ke voucher ini aja ya, Litecoin. Nah, caranya tuh gampang, tinggal gini ngisi captcha ya, kita klik baru kita roll number, dapatnya berapa. Nah, dapat 1854 Litecoin ya. Dan nanti kita akan coba WD ya. Nah, ini saldo saya sudah 0,0194798 ya. Sekarang kita akan WD dan kita akan lihat minimal WD nya berapa. Minimal WD nya 0,002, sementara saya tadi sudah punya 0,002 ya. Ini saya akan WD ke eobot. Namun sebelum WD eobot, pastikan alamatnya ini benar ya dengan eobot yang ada di eobot. Kita klik di deposit, kita cari yang Litecoin. Nah, ini LP36Z QC38, kita cocokkan alamatnya. Caranya seperti itu ya teman-teman, saya biar cepat. Nah, bunyinya segini. Ini akan saya WD semua, dan nanti akan saya belikan GKS di eobot. Oke, sudah itu kita klik ini Mnode Robot, traffic light, verify, kita klik withdraw Litecoin. You have acknowledged on your account. Kegedean ya, belum dipotong pinnya ini 0,01, berarti ini harus saya ganti 8 ya. Diulang lagi, fire hydrant, kita withdraw. Oke ya, your Litecoin was successful withdraw 0,01984. Dan nanti kita tinggal tunggu apakah nanti masuk di eobot atau tidak. Nanti kalau masuk misalnya di eobot ya, langsung tampil di sini ya. Ini kita ngurusin yang lainnya dulu. Kemudian ini ada voucher Ethereum juga, saya akan ikut kita roll. Dapatnya berapa Ethereum? Dapatnya 737. Nah, ini sama ya teman-teman dengan Litecoin tadi, setiap 1 jam kita klik itu nanti kita dapat apa, dapat koinnya. Nah, nanti ini saya langsung withdraw juga. Nah, ini adalah minimal withdrawnya 0,001, kemudian Litecoinnya 0,001 juga. Atau kalau teman-teman nggak mau susah-susah ngetik ya, ini ya paste alphon sama dia muncul di sini otomatis ya. Oke, kemudian kita nah successful ya. Nanti juga ini kalau masuk sama di sini, nanti di Ethereum di sini akan muncul ya. Ini kan perlu waktu dia, nggak bisa langsung kayak transfer uang karena harus melewati beberapa blockchain ya. Litecoin dan Ethereum sudah kita WD ya. Sekarang gilirannya yang di mana, ini di Dogecoin. Oke, kemudian kita roll. Nah, ini sudah saya roll
setiap 1 jam harus klik, dan 4 jam teman-teman dapat 1,2 Dogecoin ya. Dan ini saya sudah punya 750, dan saya juga akan WD di Eopen. Dan yang lebih penting lagi teman-teman harus perhatikan ini ya, minimum depositnya berapa itu, jangan sampai kurang dari ini. Kalau kurang dari ini ya nggak masuk nanti ya. Ini Dogecoin minimumnya 1 Dogecoin ya, jadi saya sudah ada 700, berarti bisa langsung kita klik tombol WD ya. Oke, kita close aja. Nah, misalnya mau di WD semua gini aja bingung-bingung kita. Ini biayanya, fee-nya 10 ya, 10 Doge. Kemudian kita cek ininya DGL ya. Kita cocokin nih, alamatnya sudah cocok ya. Jangan sampai teman-teman salah nanti, kalau salah nggak cocok sama di Eopen ini yang wallet kita ya, nggak masuk di Eopen nanti ya. Jadi kita langsung aja kita WD ya. Ini sudah withdraw successful, jadi 1.0 sudah ya. Ya, nanti kita tunggu di Eopen apakah masuk atau tidak. Kemudian kita akan urusi BCA minimalnya 0,001 BCA. Sekarang kita sudah di voucher BCA, kita verify lagi ya. Kita roll number ya, dapat 358 BCA. BCH dapatnya ya, nanti kita withdraw. Kita withdraw, kita close saja. Minimal 0,0015 ya. Kita lihat punya saya ada berapa. 0,015 pas depan. 0,0015 ini 3 ya, berarti oke, sudah bisa di WD. Ya, sukses ya. Nanti kita tinggal tunggu di Eopen apakah sudah masuk saldonya atau belum. Oke, teman-teman, ini yang tadi WD dari voucher, ini saldonya sudah masuk. Dan saatnya kita belikan growth miningnya ya, biar nambah GHS-nya. Kita klik di exchange ini ya. Kemudian kita scroll ke bawah, kita pilih yang Litecoin. Oke, nah kemudian kita mau belikan yang Plut SHA berapa, 256 aja dah yang terbaru. Jadi dapatnya 9,7 ya. Ini saya sudah 35, berarti nanti sekitar 40-an ya. Kita langsung aja klik di sini. Bye. Oke, di sini sudah bertambah ya.